Segini penghasilan Sadbor dari live TikTok hingga bisa bangun rumah mewah. Pengguna TikTok tentu tak asing lagi dengan nama Sadbor. Ya, pria yang dikenal dengan slogannya beras habis, Lipe solusinya. Itu dikenal dengan sering live joget-joget di TikTok. Sadbor ternyata memiliki penghasilan luar biasa perharinya dari live joget-joget di TikTok hingga bisa merekrut banyak orang dan membangun rumah mewah. Lantas, berapa penghasilan Sadbor dari TikTok? Sadbor diketahui joget patuk ayam di TikTok nyaris non-stop selama 24 jam. Tak sendirian, Sadbor, pria bernama Asli Gunawan, mengajak serta warga satu kampung yang terdiri dari 5 hingga 8 orang. Bukan cuma itu, ternyata ada tim lain yang dibentuk Sadbor untuk melakukan live joget TikTok patuk ayam. Hingga akhirnya joget patuk ayam pun viral di TikTok berkat live dari Sadbor dan timnya yang berjumlah hingga puluhan warga. Usut punya usut, Sadbor lah yang menginisiasi warga sekampungnya untuk melakukan live TikTok agar mendapatkan penghasilan. Penghasilan live TikTok itu didapatkan dari saweran netizen di media sosial. Tak disangka, dalam sehari, Sadbor dan timnya bisa mendapatkan pendapatan luar biasa hingga jutaan rupiah. Hingga buah dari penghasilan fantastis dari TikTok itu adalah Sadbor bisa merenovasi bangunan rumah milik keluarganya. Sadbor kini berhasil membangun rumah mewah 2 lantai yang proses pengerjaannya masih berjalan. Terlihat di dalam rumah Sadbor telah dibangun kitchen set mewah lengkap dengan peralatannya. Di dalam rumah mewah Sadbor itu juga ada sofa empuk dan beberapa peralatan elektronik. Kini punya banyak uang dan rumah megah, Sadbor mengaku tak pernah menyangka. Pasalnya beberapa tahun lalu kehidupannya masih susah. Sadbor bahkan beberapa kali banting setir alih profesi hingga pernah menjadi tukang jahit keliling. Tak disangka dari sanalah ide Sadbor berasal, yakni untuk melakukan siaran langsung sambil berjualan. Kini bisa membangun rumah mewah yang dulunya diseroboh, Sadbor tetap rendah hati.